Oke, sekarang kita akan buat salah satu hidangan yang simple banget dan healthy dan enak dan gurih, dan kita bisa dapetin rasa dari orange di dalam salmon. Let's start cooking now. Kita akan gunain salah satu herbs yang cocok banget sama salmon, yaitu dill. Jadi dill ini sekarang udah banyak banget di Indonesia. Oke, kita akan chop dillnya. Terus kita siapin lemon skin. Nah, ini salmonnya kita potong. Kita butuh orange juice. Oke, kita panasin pan with olive oil. Terus kita siapkan garlic, slice aja. Salmon kita seasoning. Sear. Taburkan dill, orange skin. Nah, ini simple banget. Jadi kita masak salmon, kita pan fry setelah seasoning dengan dill. Jadi ada aroma garlic sama dill. Kita balik. Taburin lagi. Salmonnya ini kita masak duluan, baru kita siram sausnya. Jangan kita masak bareng, karena nanti overcook yang pasti. Dan kalau bisa, kita bisa dapat caramelized salmonnya waktu disajikan. Oke, nah ini kita angkat dari pan, jadi supaya nggak overcook. Nah, masukin garlic. Oke, kita tambahkan chicken stock. Honey. Fresh dill. Lemon skin. Dan a lot of orange juice. Terus ada lemon. Terus kita siapkan maizena. Saus dari orange juice, lemon juice, terus juga dill, terus garlic, kaldu, bisa dari kaldu ayam atau kaldu ikan, lalu olive oil, semuanya kita rejuice dan kita kentalin lagi sedikit dengan maizena atau cornstarch. Oke, cukup. Kita plating sekarang ya. Lemon and orange dill salmon ready to serve now. Nah, itu dia aroma dari herbs-nya, sangat melekat dan kita bisa padukan dengan orange, lemon, dan salmon yang pasti cocok banget. Nah, itu dia tentang
herbs and spices di September hari ini. Semoga bisa jadi referensi Anda di rumah, dan happy cooking.